kenapa kamu? Lah, kenapa? Itu muka kamu kenapa? Udah, aku gak mau. Serius, kenapa? Kenapa? Kamu ngomong yang keluar dari tanah. Kita sendiri udah mau. Kenapa? Ngomong yang benar, kenapa? Siapa yang benar? Itu dari kita, itu di rumah. Kemana lo kita? Itu di rumah. Bentar, bentar. Bentar. Chandra, mimpi itu lagi. Sudah kesekian kalinya sejak kejadian itu. Pistol pertama dan juga terakhirku sejak diterima di kepolisian. Dengan ini aku membantai semua dinosaurus karnivora di daerahku. Sekarang sisakan satu peluru. Aku berkelana mencari makanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Aku masih ingat ketika terbangun dari tidurku, yang ku dengar suara istri dan anakku. Aku masih ingat keluar ke halaman rumahku untuk mendengar suara ayam berkokok dan menyirami tanamanku. Itu dulu. Aku ingat berjalan-jalan di taman bersama istri dan anakku. Bahkan aku masih ingat warna-warni bunga yang dipetik anakku. Aku masih ingat rasanya berkendara bersama keluarga. Aku akan melakukan apapun untuk bisa mengulanginya kembali. Ya, di saat kau hidup bersama dinosaurus, pada dasarnya kau tahu jika nafas terakhirmu pasti berada di rahang dinosaurus. Namun sebelum itu terjadi, aku bertahan hidup dengan mengais makanan. Kalau beruntung, kau bisa mendapatkan makanan dari rumah-rumah yang terlantar. Aku hafal bentuknya, baunya. Rumah yang tidak pernah didatangi dinosaurus pasti terlihat.
terpukul. Kamu bisa ngomong? Ya iyalah. Ngomong-ngomong, maaf ya tadi Mas Chandra. Iya, Mas Chandra. Maaf ya tadi saya serang dari belakang. Ya, abisnya Mas Chandra main ngambil makanan dari kulkas saya kan refleks. Iya nggak apa-apa. Seharusnya saya minta maaf, Mbak. Amel. Iya. Saya main masuk-masuk aja rumah Mbak. Saya pikir ini rumah kosong. Sama kayak rumah-rumah lain ya. Saya udah curiga sih. Rumah ini bersih banget. Iyalah, gue gitu loh. By the way, ini kuenya enak banget. Iyalah enak, kabel. Hah? Apa tuh kabel? Kagak beli. Cuman enggak, ini cuman untung Mbak Amel tadi berhenti mukul ya. Kalau enggak bisa benjol parah kali. Ya tadi kan Mas Chandra bisa ngomong. Jadi ya artinya Mas Chandra bukan Sengkuni. Hah? Sengkuni? Apa itu? Sengkuni itu mereka yang dikala kita, orang seperti kita ini, sibuk mencari makan untuk bertahan hidup. Mereka memilih jalan pintas menjadi kanibal. Mereka udah gak bisa bahasa manusia, mereka cuma bisa ngomong daging, daging, daging. Dan gue dan teman-teman gue namain mereka Sengkuni. Apa? Teman-teman? Berarti masih ada dong yang selamat selain kita. Tadinya ada gue, Marsha, Andi. Kita bertiga sering banget hunting bahan makanan. Kita jarah dari supermarket-supermarket lantar di kota ini. Sampai suatu ketika kita bertiga dikerumunin sama orang-orang dari Sengkuni. Gua berhasil melarikan diri. Sedangkan Marsha dan Andi Oke. Kemudian, temenin saya yang si Rachel ini. Yeah.
Jadi, di manakah nafas terakhirmu berada? Di tangan manusia.